Baju baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tidak punya enggak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tidak punya pun enggak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Sarung baru alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Gak punya pun gak apa-apa, yang penting suci hatinya. Gak punya pun gak apa-apa, yang penting suci hatinya. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sebagaimana kita ucapkan sebelum pertemuan ini kita mulai, kita puji syukur kehadapan Sang Maha Pencipta bahwa semua makhluk di jagat raya ini dicintai, dikasihani, dan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesejahteraan, keabadian sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Baik ciptaan yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda pasti tidak akan lupa bahwa tempat ini adalah Puri Agung Singhasari atau umum sering menyebut Singosari. Bertempat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana terdahulu kami utarakan, Singosari selalu menjadi pencerahan di mana manusia sejagat raya ini mulai mengalami masa-masa kegelapannya. Dan tepatnya kita berada di lereng Gunung Arjuna, Gunung Purba, sebelah timur yang sudah jutaan tahun kepun dan kawahnya mati. Oleh karena itu produksi air yang jernih ada di sini dan kebetulan masih ada di wilayah Puri Agung Singosari ini, orang umum selalu menyebut sumber nagan. Nagan dari istilah nogo. No itu N itu sigma, artinya air jernih yang selalu mengalir penuh dengan energi yang istimewa. Dan di kira-kira berapa puluh meter di bawahnya ada sendang yang namanya Sendang Biru. Karena di sana ada sumber yang sebelah timur bersumber dari Gunung Semeru yang sangat terkenal, besar dan mempunyai misteri yang bercorak ragam, dari sumber yang sebelah barat dari Gunung Arjuna. Pertemuan dua sumber itulah yang menjadikan energi yang sejak zaman dahulu kala oleh para raja-raja, oleh para brahmana-brahmana selalu dipakai dan digunakan tempat untuk melaksanakan ritualisme sekaligus mewujudkan suatu kecintaan terhadap kemurahan Sang Maha Kuasa terhadap manusia yang hidup di Nusantara ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, di sini ada tiga generasi. Saya generasi tahun sekitar 60 ya, karena lahir saya tahun 1944 ya. Lalu generasi yang kedua adalah generasi Bu Yoga apa Pak Doni ini ya. Bu Yoga ada sebelah kiri sana, itu setelah itu Pak Doni, dan setelah itu adalah cucu-cucu saya yang statusnya sekarang masih mahasiswa. Supaya lebih akrab lagi, kami persilakan mulai dari sana dulu, Bu Yoga memperkenalkan diri. Monggo. Selamat malam Rahayu, saya Yoga Kusina. Saya tinggal di Singosari. Terus. Ya, makasih. Selamat malam, Rahayu. Assalamualaikum. Kebetulan saya selaku pembina anak jalanan atau yang kita sebut dengan anak negeri
dan saya seorang jurnalis juga. Pada kesempatan ini saya terima kasih untuk memberikan waktu untuk mengulas tentang tentang sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rahayu. Saya Okta Haristama Putra, yaitu kebetulan dari mahasiswa. Saya tinggal di Malang, tetapi asli saya dari Trenggalek. Baik, terima kasih Eyang. Nama saya Triyono. Saya mahasiswa asal dari Pacitan. Dan kenapa saya diberi nama Triyono dengan yang sesingkat ini? Ternyata kalau di Jawa itu ada sebuah filosofi yang luar biasa, begitu Rom. Ya. Karena dulu itu di zaman saya lahir, saya ini memang lahir di tahun 90-an ya. Cuman di daerah saya itu agak sedikit di pedalaman, jadi belum ada dokter di waktu itu. Jadi kekuatan untuk yang dipercayai oleh warga sana itu hanya orang sana menyebutnya metri. Makanya karena saya itu dulu sulit untuk keluar, kemudian orang Jawa mempercayai ritual yang namanya metri itu, dan saya sampai di metri ke sana ke sini, di metri merono-merono, maka nama saya diberi nama Triyono. Gitu cerita singkatnya ya. Terima kasih. Para penonton dapat yang kami muliakan, begitu mulianya orang tua kita masing-masing. Tidak ada orang tua yang mensia-siakan keturunannya, terkecuali orang yang sedang sakit jiwa saja. Ya. Sakit jiwa saja masih mempunyai cinta kasih. Ya. Apalagi orang yang tidak pernah mempunyai sakit jiwa. Oleh karena itu memberikan nama kepada putra-putranya ataupun cucunya pasti berniat baik. Dan itu adalah doa yang diberikan supaya anak negeri ini, istilahnya Pak Satu ini, kita supaya generasi kita itu tidak menjadi generasi yang terlunta-lunta. Nah, kita mulai saja dari Mas Doni ini. Mas, jenengan itu kalau enggak salah, saya cermati puluhan tahun begitu telaten mengumpulkan anak-anak jalanan lalu menjadi istilah anak negeri. Sebenarnya jangka panjang sampean untuk mereka menjadi anak negeri itu motivasinya apa? Apakah mereka bisa untuk berubah ke sana? Karena pendidikannya nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Pendidikannya itu umumnya itu bayar sekolah mikir. Monggo. Ya, terima kasih untuk Romo ya. Saya membicarakan dengan anak negeri itu sangat biar terangkat. Selama ini kan dibilang anak jalanan ini terlalu miris ya, dibilang anjal. Itu kan tak lihat anjal akhirnya ucapan jadi doa ya, akhirnya benar-benar anak yang jadi jalanan. Dan di situ saya enggak ada kata lain memberikan cinta kasih sayang buat mereka tanpa ada tendensi apapun. Mereka itu kita berikan semacam motivasi, arahan agar mereka itu enggak salah jalan. Dan di sini saya sendiri mengupas atau membina, kita sendiri bukan semacam ada kepentingan di kelembagaan atau organisasi lain. Hanya kita ini untuk keseimbangan hidup ya, keseimbangan hidup bahwasanya untuk anak-anak yang kiranya kurang kasih sayang, kita berikan semacam arahan-arahan, terutama binaan-binaan untuk agar mereka itu terarah, jangan sampai dia itu tersudutkan. Makalah saya ciptakan jadi anak jalan itu kita jadikan stigmanya, kita rubah jadi anak negeri. Nah itu salah satu misi kita. Gak ada kata lain, semakin lama anak-anak kita semakin mentas atau sudah terarahkan. Bukan kita yang semakin lama itu anak binaan kita semakin banyak. Itu semakin sumpek kan kita. Kita harus mengentaskan mereka. Apapun bentuknya, kita anak-anak yang itu kan rata-rata banyak yang broken atau anak karena mungkin putus sekolah atau mungkin dari sisi SDM ya. Maka dari itu kita gak ada kata lain, kepedulian kita mengarah agar mereka itu tidak salah jalan lagi gitu. Nah, ini yang menarik Romo. Ini
di sisi lain dari saya berbicara dari anak negeri ini, saya lihat dari tampilan Romo ini kayak, maaf ya, sampai sekarang pun di usia hampir 80-an. Dulu Romo pernah di di kerajaan atau raja-raja. Nah, itu bentuk atau semacam tahun berapa itu, saya dengar-dengar itu waktu di mana itu Romo, yang Trowulan. Nah, bentuk-bentuknya semacam itu, apa ada prioritas dari pemerhati pemerintah kek, atau dari kepedulian orang-orang budayawan di situ, apa ada kepentingan, baik itu dari sisi apa Romo itu ada semacam, maaf ya, kayak sekarang ada honor atau fasilitas dari pihak-pihak terkait itu, Romo? Inilah anak-anak muda, jadi saya akan menceritakan apa adanya ya, supaya nanti anak-anak muda itu tahu ritme perjalanan sejarah. Ditanyakan apa mengumpulkan raja-raja itu masih relevan, apa ada honornya, apa dapat dari pemerintah. Jangankan kok pemerintah kasih honor, izin ini waktu itu tidak dikasih ya. Izin itu tidak ada, tidak boleh. Jadi waktu itu presidennya siapa ya, dan itu izin itu tidak keluar. Alasannya kepolisian setempat, Pak Jati di Trowulan, di Mojokerto. Jangankan kok gambarnya orang memakai kuluk, kayak memakai kalung, kak spanduk itu kalau nggak ada tulisannya Arab, itu disuruh nurunkan. Loh, ini dari Polsek ada waktu itu ya, waktu itu. Nah, terus batin saya, kalau begitu sudah rusak jiwanya bangsa di negeri ini. Kita diberi surga, kita diberi wilayah yang subur, gemah, ripah, loh jinawe. Kata Bung Karno, tongkat ditancapkan saja, tukul menjadi tanaman. Bahwa negeri ini senang kalau bangsa kita tidak rukun, bangsa kita tidak guyup. Jadi jangankan honor, izin itu tidak keluar. Tapi wong namanya Jati Kusumogi, beleduke Gunung Kelut. Saya bangga disebut beleduke Gunung Kelut. Seperti adik-adik dari Pacitan dan Trenggalek, harus bangga dengan Pacitan, bangga dengan Trenggalek. Ya. Trenggalek itu manusianya, IQ-nya itu tinggi-tinggi. Mungkin karena makan gaplek, makan tiwul, kulino tirakat ya.